Hal ini yang saya bicara ini saya kasih amat tangguh. Dengan pendidahan satu, tetapi dengan apa yang diterangkan ini sebagai terma untuk bantuan. Saya hanya dimaklumkan selepas peristiwa Wall Street Journal keluar, Presiden Parti panggil saya dekat pejabat. Saksinya lah Setusa Agong dan Mendahari Agong. Dan waktu Perdana Menteri dan Presiden Parti memaklumkan pada saya, dia mengakui tentang hal itu, bagaimana yang hari ini kita tahu. Saya tanya berapa banyak? Dia kata, a lot. Saya kata, datang daripada mana? Ada penyumbang daripada Timur Tengah. Siapa nama? Tak boleh beritahu kamu. Ada orang dah kipas merah. Be careful, be careful, be careful. Nak apa benda rahsianya? Ada rahsia? Tak ada, benda dah cerita lah. Maksud ni dialognya. Nak menunjukkan bahawa saya tidak tahu. Dan saya kata, duit tu masuk ke mana? Akaun saya. Semua orang tuan dah tahu. Kenapa masuk akaun you? Orang yang nak bagi derma itu semua masuk dalam akaun saya. Jadi mereka bertanya, waktu akaun sudah ditutup, ada tak baki? Karena jumlah besar. Kalau sudah pun diberikan itu, kalau ada berbaki, sudahkah baki itu dipindahkan masuk ke akaun parti atau tidak? Wallahu a'lam.